Silakan. Siap, biar silakan langsung duduk aja. Oke, okay. Nah kita barengan sama teman-teman dari Kesa. Sobat dulu, oke. Okay. Dan kita duduk, bisa duduk. Oke. Siap. Oke, kita di sini aja. Kita di sini aja ya. Kita apa tuh ya? Kita tanya satu persatu dulu ya. Boleh, maju diambil aja. Ya, nanti gantian. Oke. Ini dari ujung. Kita dari ujung. Dari ujung ada siapa ini? Ada siapa ini? Coba di absen dulu ini. Ya, di dulu ada siapa dari ujung? Halo. Aduh. Hai. Ya, mau ucapin terima kasih buat teman-teman di Bandung yang hari ini sudah hadir di Radio Raka dan Sonora. Terima kasih udah nungguin kita. Beruntung kita semua datang sebelum hujan, tadi sempet hujan dikit. Hari ini kita bakal interview soal filmnya Saudara dari Dilan. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan tentang filmnya atau tentang proses pembuatannya atau apapun sebenarnya tentang film ini, nanti silakan ditanyakan. Terima kasih. Oke, mantap sekali. Selanjutnya ini dari Akang, siapa ini? Halo. Disapa dulu, coba sahabat belakangnya. Hai. Lagi seperti yang tadi Iqbal bilang, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua pencinta film Dilan, dan juga kepada orang media, orang-orang yang ikut promo juga, dan juga rekan-rekan kerja saya. Hai teman-teman semuanya. Makasih ya udah datang. Makasih juga antusiasnya kalian, bikin kita jadi semangat. Thank you. Ini kayak halo, aku Zulfa, aku ngucapin terima kasih juga udah datang. Ini asa kenal ini. Terima kasih banyak yang waktunya selalu senang banget untuk kembali ke Bandung dan mempromosikan film Dilan. Semoga kalian nanti besok bisa nonton film Dilan karena sudah tayang. Sekali lagi terima kasih. Wajib nonton, wajib, ya, wajib nonton ya. Lanjut. Selanjutnya ini silakan ada yang... Halo semuanya. Oke. Lanjut lagi Zara. Namaku Zara. Disa. Hai Disa. Hai Disa. Aku mau bilang. Aku mau bilang terima kasih banyak untuk kalian yang udah datang hari ini. Semoga nanti pulangnya hati-hati. Besok jangan lupa nonton Milea ya. Makasih. Wajib harus ya. Harus ya, harus nonton. Oke, di siang hari ini kita juga senang banget ya bisa kedatangan teman-teman semuanya. Nah, sebelum nanti kita ngobrolin seputar filmnya, ini kesibukan kemarin nih. Karena kan kita mungkin udah pada lihat trailernya agak cukup beberapa bulan ke belakang nih. Pasti kan enggak sabar. Udah enggak sabar ternyata tinggal menunggu satu hari lagi, iya, filmnya tayang. Benar, hitung jam ya. Gimana nih perasaan kalian sebelumnya kemarin pas persiapan untuk film dari Milea ini gimana? Dari masing-masing boleh dijawab. Dari Iqbal dulu boleh. Sebenarnya film Milea ini tuh kan udah selesai, udah rampung syutingnya mulai selesainya di tahun 2018. Jadi tahun 2018 ketika proses syuting film 1991 udah kelar, sebenarnya film ini juga udah tayang. Berarti kurang lebih nunggu selama 1 tahun lebih sampai akhirnya besok filmnya udah tayang. Cukup berasa sih prosesnya gitu, dari mulai kita mempromosikan Dilan 1991 tahun lalu dan sekarang sudah di film Milea, film dari trilogi Dilan dan Milea yang terakhir. Kalau aku sih masih merasa bersyukur sih, karena antusiasme dari para pecinta buku dan juga film Dilannya masih luar biasa sekali. Dan gak sabar untuk melihat respon dan antusiasme yang lebih lagi nanti di hari tayangnya besok. Apalagi kita bakal keliling Bandung. Nah, ya itu. Benar banget ya. Bakal besok ya naik Bandros ya. Bandros ya. Jadi banyak banget pasti sahabat-sahabat yang ikutan konvoy juga besok dan tentunya banyak banget dinanti-nantiin kayak kemarin apalagi dari tadi pagi loh ya, teman-teman. Jadi sampai pada sahabat-sahabat, ini pada datang enggak? Ada Iqbal enggak? Ada Vanessa enggak? Ada yang lain enggak? Katanya. Iya, akhirnya ada yang datang juga nih ya, walaupun ini weekday loh, ada weekday, yang pulang sekolah langsung sini ya. Kalau dari sisi Vanessa-nya sebagai Milea gimana nih? Iya, ini film terakhir dan apa ya, sekarang sebentar lagi mau tayang, besok. Benda kerasa banget ya. Dari kita
mulai pertama tayang, kita mulai pertama promo kemarin. Apa ya rasanya? Ada senang, sedih dan lega juga sih sebenarnya. Sedihnya karena ini film terakhir gitu. Jadi kita nanti maksudnya enggak satu project lagi, tapi leganya lebih ke kayak teman-teman semua di sini udah pada nungguin banget kan filmnya. Nah, besok bisa dinikmati. Gitu sih. Oke, ya ini pasti penasaran banget dan ditunggu-tunggunya udah lama banget ya itu. Tadi benar banget ya yang bikin besok, sedih karena besok. Yang terakhir nah, ini ya. Ada lagi ya. Benar banget. Kalau dari mana gimana ini, nih? Udah. Jujur saya sendiri sebenarnya pertama kali ikut promo, jadi sebenarnya kaget sekali untuk melihat yang tadi kita selalu sebutkan antusiasme terhadap film trilogi ini kan. Nah, jadi itu dia ya. Syukur sih, merasa bersyukur kita semua untuk bisa ngerasain ini semua dan responsnya sangat kita nggak bisa mikirin ini bakal bisa lebih baik daripada ini sih maksudnya. Nah, ini antusiasnya benar-benar kayaknya ketebus lagi ya dari hasil kerja barengnya teman-teman ini ya. Iya, silakan lanjut lagi. Coba dari kayaknya yang spesial adiknya Dilan dulu. Adiknya Dilan nih, gimana nih kesan-kesannya mengikuti pembuatan film pilihan ini, gimana nih? Aku sih bersyukur banget ya masih bisa terlibat di film Milea ini karena dari di line 90 sampai di line 91 prosesnya selalu menyenangkan, kerjasamanya selalu ketat karena kita pengen juga memberikan yang terbaik dan semoga filmnya bisa dinikmati dan kalian juga puas gitu nonton Milea nanti. Amin. Nah ya, dan sebelum kita lanjut kita mau tanya-tanya nih sama teman-teman yang kemarin mungkin sempat lihat trailernya nih, gimana nih? Boleh? Ada yang mau pilih ya? Iya, coba satu orang. Yang mana ya? Yang mana Dion aja deh yang pilih, soalnya cewek semua. Yang mana ya? Yang mana ya? Yang mana? Kayaknya tadi yang pakai baju SMA aja ya? Coba yang mana? Kok jangan nyumput dong? Oh, ini nih yang siapa ini? Namanya siapa? Siapa namanya? Sini, berdiri, biar terlihat dong. Enggak apa-apa di sana aja. Ayo. Salah satunya boleh enggak apa-apa. Ya udah berdua enggak apa-apa. Bertiga. Boleh di situ aja. Namanya siapa dan dari mana? Silakan. Nama saya Resma dari SMA BPI 1. Jangan-jangan kebetulan gitu dong. Ayo, kok tuduh-tuduh gitu? Ayo. Kemarin kan udah nunggu nih ya, udah lihat juga trailernya. Nah, gimana sih sebenarnya perasaannya? Terus sekarang tinggal menunggu besok loh tayangnya. Terus sekarang udah ketemu langsung sama case-nya nih. Kita udah baca novelnya dan filmnya udah ada, jadi seneng banget. Terus yang mainnya jadi. Oh, gitu. Oke. Udah gitu aja. Sama. Ya ampun, ini gimana sama katanya ya. Oke, okay, ada yang lain ya? Ini adik saya suka. Boleh. Ya, tadi udah diungkapin ya, udah tunggu-tunggu nih ya. Mungkin ada sahabat Raka di sini mau nanya-nanya enggak nih soal film Milea ini, soalnya terakhir nih ya, kalau ada lagi ya. Gimana nih? Coba ada yang mau nanya enggak coba nih? Nanti kita buka pertanyaan ya, untuk sahabat Raka nih yang mau nanya langsung buat case-nya, misalkan nanya ke siapa-siapa, tapi ingat seputar filmnya ya. Jangan okay. Yang lain-lain. Itu langsung ada yang angkat tangan langsung. Nanti, ya kita masih mau ngobrol-ngobrol nih. Nah teman-teman, kita mau nanya nih, untuk prosesnya sendiri nih kemarin gimana? Mungkin ada kesulitan kah? Ada sedikit, mungkin bukan kesulitan tapi tantangan nih ya. Untuk kalian, mungkin di masing-masing apa aja nih tantangannya? Oke, sebenarnya kalau buat aku pribadi, film yang ketiga ini tuh yang syutingnya paling seru sih. Paling serunya apa nih, Kak? Karena yang di pertama adaptasi pasti. Yang di pertama tuh masih kayak ngeraba banget, kayak begitu dikasih skripnya, yang pertama yang muncul di kepala kayak, ini bilang kalau ngomong kayak gini akan kayak gimana ya? Karena ketika orang membaca bukunya kan mereka membayangkan dengan mengomong kalimat tersebut kan dengan interpretasi mereka masing-masing gitu. Okay. Nah gimana caranya waktu itu di buku yang pertama untuk bisa mewujudkan semua imajinasi teman-teman yang jutaan waktu itu. Di film yang kedua udah go with the flow. Nah di film yang ketiga itu menjadi menarik dan menjadi tantangan karena di film yang ketiga ini justru Dilan dibuat karakternya tuh lebih manusiawi gitu. Wah gimana maksudnya ini lebih manusiawi? Jadi di film yang pertama
Dilan itu digambarkannya sebagai sosok cowok yang keren banget gitu. Iya. Sebagai sosok pria kayaknya dia paling romantis, lalu dia pintar tapi dia bad boy juga. Pokoknya kayak almost perfect lah. Yeah, dia tidak ditunjukkan kekurangannya Dilan kan. Yeah, dia selalu bisa menenangkan Mila ya, dan lain-lain. Dan jadi idaman banget lah ya. Jadi standar untuk iya, ini jadi bahaya juga nih buat cowok-cowok sekarang ya. Di film yang ketiga justru banyak emosi-emosi atau layer-layer karakternya Dilan yang belum pernah ditunjukin di film-film sebelumnya. Dilan sedih, Dilan nangis, Dilan galau. Itu kan semuanya belum pernah terlihat di dua film sebelumnya. Benar. Jadi di film ini baru terlihat kalau ternyata Dilan pun juga punya perasaan-perasaan manusiawi seperti itu. Nah. Karena gini, Rizka, yang kita tahu kan Dilan tuh jago berantem, anak motor, ya Allah, gila itu kayaknya. Nah, itu ternyata di film ini ternyata ada punya jadi soft boy ya. Nah, keluar semuanya ya. Ini sih jadi kayak kadang-kadang soft boy. Nah, jadi keluarin tuh semuanya. Ya, kalau dari sisi Milea sendiri gimana? Kalau aku karena di film ketiga ini kan lebih memfokuskan tentang si Dilannya kan. Jadi kayaknya porsi si Milea ini, karakter Milea tuh seperti Dilan ada di film pertama dan kedua. Oke. Okay. Ya, ngerti kan maksudnya? Iya, iya. Jadi tantangannya sih buat aku apa ya? Mungkin lebih ke emosinya aja sih. Lebih ke emosinya aja. Karena kalau aku tantangannya lebih banyaknya mungkin di Dilan 91. Karena kan itu yang emosinya dinaik turunin gitu. Iya. Wah, keren banget nih ya ini untuk Vanessa. Dan selanjutnya untuk Mara sendiri gimana nih? Tantangan sebenarnya gini, yang menurutku sebenarnya jadi tantangan itu sebenarnya karena film pertama udah keluar, ini kan seperti ini film pertama lalu film kedua dan ketiga gitu. Jadi ada certain expectation dan beberapa ekspektasi dan standar-standar yang sudah kita tampilkan dan sudah disukai sama orang, yang harus kita bukan hanya konsisten di situ tapi harus melampaui itu. Jadi bukan dari segi kualitas juga tapi dari segi betapa menghiburnya, betapa cocoknya juga karakter, betapa alur ceritanya dan betapa tidak mengecewakannya di film Cadbury novel itu kan sebenarnya dari awal jadi kekhawatiran semua orang. Jadi mengatasi masalah-masalah itu sebenarnya jadi tantangan yang sebenarnya jujur seru tapi itu selalu ada di belakang kepala kita. Nah, benar banget ya. Dan ini mungkin bisa dirasain juga sama semuanya juga ya, bukan cuma sama Mara aja nih. Itu lanjut lagi kalau buat Jumpa gimana nih? Kalau aku pribadi mungkin di film kedua dan ketiga kan kita syutingnya bareng dan kita udah pernah syuting sebelumnya gitu, setahun sebelumnya. Jadi untuk masalah karakter mungkin kita udah pernah reading sebelumnya dan itu lumayan panjang. Atau mungkin tantangan yang terbesar tuh buat karakter aku pribadi itu ada scene di mana itu transisinya tuh lumayan besar banget dari scene yang remaja terus ada scene yang dewasanya. Iya. Jadi itu lumayan tantangan sih. Nah, tuh kan, tapi cukup luar biasa banget dan penasaran banget tadi hasilnya gimana ya. Pengen nonton sih. Nah, ya. Lanjut lagi satu lagi nih buat Zara gimana nih? Iya, di sisi lain Zara juga banyak banget kemarin syuting-syuting. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya apa ya tantangannya? Mungkin sama di emosi ya, karena di saat itu di yang satu sama dua kelihatannya ceria-ceria aja, tapi di Milea ini karena dari perspektif kakak aku sendiri, jadi ada bener dong, satu scene yang lumayan susah, yang ada di trailer mungkin ya, yang aku nangis dan itu benar-benar harus menghidupkan rasa kehilangan tuh gimana sih? Nah tuh ya seperti itu ya, luar biasa banget nih, Sobat Raka boleh kasih plus buat para guest dari Tidak ada yang ngajung-ngajung aja nih. Tapi ini dia mau tanya sesuatu nih, kan besok katanya ada Milea Day nih. Nah kira-kira pas Milea Day itu mau ngapain aja sih sebenarnya nih? Coba dari Mileanya, karena hari besok kan Milea Day ya, jadi harus Mileanya dong ya. Besok pas Milea Day, sebenarnya sama kayak apa yang kita lakukan pas Dilan 91 sih. Kan ada hari Dilan juga kan di Bandung. Jadi mungkin kita ada ada keliling pakai motor juga, terus keliling ke beberapa bioskop menyapa teman-teman untuk tayang hari pertama kan atau pertama kali. Terus kita ada ke mana lagi sih?
makan siang tuh hari ini apa besok? Boleh dikasih tahu? Boleh kasih tahu dong, ayo dibocorkan. Iya, jadi besok malam ini kita ada dinner sama nah besok itu sama gubernur sekalian kita pertama kali untuk nonton filmnya Lea juga. Nah ya. Dan ini kita juga pengen tahu, ini dari kemarin katanya kan udah promo, udah keliling-keliling ya. Ini kemana aja sih selain kota Bandung, ada juga yang didatengin gak sih? Kemarin tuh di Jakarta tanggal 8 Februari kita sempat keliling kayak parade juga gitu. Kita keliling dari Bekasi, Cikarang, habis itu Depok. Dan semacam kayak pawai juga sih, kayak ada bis, terus ada motor, ada cheerleaders dan lain-lain gitu, drum band gitu-gitu. Waktu itu ngelihat antusiasme orang-orangnya luar biasa banget sih. Kita keliling ketiga mall itu dan ternyata antusiasme di setiap daerah, di setiap tempatnya waktu itu ramai banget. Dan apa ya, nggak expect juga kalau ternyata antusiasme dari teman-teman yang ada di Jakarta waktu itu khususnya juga masih seramai itu untuk film Dilan yang ketiga ini. Nah ya, apalagi ini di kota Bandung, di syutingnya di sini ya, lagi ya, antusiasnya kayaknya bakalan lebih nih ya. Siap, dan kalau misalnya untuk Bandung ini apakah untuk promo terakhir atau setelah Bandung masih ada lagi? Setelah Bandung masih ada, kita masih promo ada lagi show ke luar kota. Nah, kota lain. Tinggal berapa kota lagi berarti setelah Bandung? Berapa ya? Sampai pokoknya sampai tanggal 26 sih kalau nggak salah. Waduh, sekitar satu minggu lagi ya. Ada Bali, ada Lombok. Wow, itu luar biasa banget, banyak banget ya. Ini jadwalnya, promosinya juga. Nah, kayaknya kita boleh langsung kasih untuk sahabat Raka yang ada di sini deh ya. Yang mau nanya. Tanya-tanya nih ya. Siap, boleh. Film Milea ini ya. Boleh ini tanya sama ya. Siapa? Langsung aja ya. Oke, okay, Dion. Oke, okay, ini namanya siapa dan dari mana ya? Nama saya Agif dari Bandung. Mau tanyanya ke siapa nih Agif? Mau nanya ke Zara. Oke, okay, Zara. Zara itu kan orang Bandung kan ya? Ya, nah menurut Zara, pandangan Zara, perasaan Zara sebagai orang Bandung. Kan film Milea ataupun Dilan itu kan syutingnya di Bandung kan? Nah menurut Zara, ada feel tersendiri gak sih? Yang Zara dapetin, yang gak Zara dapetin di film-film lainnya karena film itu di Bandung gitu. Kayak jadi kangen Bandung lah atau apa gitu feelnya gitu. Oh iya, jadi mungkin dengan nonton Dilan aku bisa mengobati rasa kangen aku ke Bandung. Karena kan aku sekarang lebih banyak di Jakarta. Terus kayak Dilan itu jadi, Bandung itu jadi kotanya Dilan. Semua orang sekarang kalau misalnya Bandung pasti nyebutnya Dilan gitu. Dan ada juga taman apa tuh? Taman Dilan. Nah, jadi kayak ya udah Bandung itu Dilan banget gitu. Jadi aku juga bangga kok dengan ada aku di film ini pun jadi sebagai orang Bandung bersyukur aja Bandungnya bisa jadi kotanya Dilan gitu. Mantap. Oke. Terima kasih. Okay. Udah ya. Udah kejawab. Kayaknya okay, satu siap. Lagi deh ya. Rizka satu ya. Lagi untuk di sesi pertama kayaknya karena harus, nanti kita apa lagi? Wanita. Iya. Udah laki-laki. Satu lagi ya. Sekarang. Itu kayaknya di belakang. Coba maju. Boleh. Coba. Diambil aja Dion. Oh, di sini. Namanya siapa? Dari mana? Mau lihat siapa kesini? Ini mah pasti udah tahu mau lihat siapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyus dari Sumedang. Mau nanya buat semuanya. Ini kan Milenium film terakhir. Ada enggak sih yang dirinduin gitu selama syuting gitu? Ada enggak? Silakan. Boleh mungkin dijawab satu persatu nih yang dirindukan apa ya? Dari siapa dulu? Zara yuk. Oke, dari Zara dulu ya. Mungkin kalau aku merindukan kebersamaannya. Karena kan pasti habis ini Kalau aku kayak pasti kangen sama kakak-kakak ini, pasti akan sibuk juga dengan proyeknya masing-masing, dengan kegiatannya masing-masing. Terus pasti bisa jarang ketemu. Iya, maksudnya akunya juga sibuk kan kak, ya kan kak? Iya. Tadi kan Marsha juga udah banyak bilang kan kalau Zara ini banyak banget syutingnya kan. Alhamdulillah. Lanjut aja yuk. Oke lanjut lagi deh. Lanjut lagi ya. Yuk. Ya sama sih, kangen nanti promo-promo lagi karena biasa kan kita awal tahun itu udah terbiasa promo Dilan, udah 3 tahun berturut-turut kan. Jadi ini yang dirindukan adalah kebersamaan dengan teman-teman di sini. Tapi gak menutup kemungkinan kita akan bertemu lagi gitu di project selanjutnya bareng-bareng.
maksudnya kemungkinan-kemungkinan itu pasti akan terjadi sih. Nah, tuh ya, yang jelas mungkin nanti lagi, dipersatukan ya, lagi. Proyek lainnya ya. Selanjutnya nih ya. Ada. Setuju sama Zara dan Zulfa kebersamaannya, tapi mungkin kalau kita semua karena di luar proyek itu pasti masih sering main bareng kan. Jadi kalau aku bakal kangen banget sama kru-krunya sih, main bareng kru, karena aku lumayan dekat sama kru film Dilan. Oh, apalagi ini berarti udah yang ketiga iya, nih udah, gimana? Udah, oh, gini banget ya, udah solid banget pasti. Oh udah solid. Udah yoi banget gitu. Iya. Lanjut. Gak pernah aku sangka sebelum proyek ini bahwa muka-muka bangun tidur tuh sangat bisa dikangenin. Jadi gak tahu muka bangun tidur gimana ya? Ya, jawabannya gini, kita syuting dari pagi, jadi kalau misalnya tadi ngomong kebersamaan tuh emang sebenarnya kita bareng-bareng dari pagi kan. Dan yang aku sangat harukan dari film ini adalah trilogi ini ya, film ini adalah awalnya kita datang dengan mindset bahwa kita kerja doang, ya kan? Datang cabut, tapi ternyata enggak. Tiba-tiba tumbuh perasaan sayang, tumbuh perasaan kangen. Emang kenapa? Ada yang salah? Ya. Lanjut lagi Mas. Kolektif tadi jawabannya sama. Oh, okay. Tapi kalau personal, apa yang dikangenin sebenarnya Bandungnya itu sendiri sih. Sebagai orang Bandung, setiap kali saya datang ke Bandung rasanya tuh kayak datang ke rumah yang gak pernah ditinggalin gitu. Aduh, dan, berat ya. Terus terima kasih sih sama film Dilan, karena kalau gak film Dilan mungkin aku gak akan pernah punya alasan untuk stay di Bandung selama syuting kemarin soalnya kan syutingnya kayak 45 hari gitu kan. Dan selama ini emang kalau ke Bandung paling apa sih, lebaran. Iya. Yeah. Kalau ada acara keluarga, dan itu cuma kayak ketemu main ke rumah kamu ya kan. Hari-hari gitu. Gak pernah yang lebih dari sebulan gitu. Jadi ya, terima kasih untuk project ini, akhirnya aku jadi punya alasan tersendiri untuk waktu itu bisa stay di Bandung selama itu. Nah, dan yang jelas juga ini Dilan ini identik banget sama Bandung ya. Bandung ya. Nah, kalau di tongkrongan sih Dilan jaket jeans, motor CB. Oke. Okay, ya. Tua, satu ya. Lagi dong. Apa Bandung. Dong? Oh iya Bandung. Nah, jelas ya. Dan ini jangan kemana-mana ya, sahabat Reka yang ada di Graha Kompas Gramedia juga sama teman-teman dari Casmilea ini. Yep. Ya. Kita bakalan break dulu sebentar. Iya, break dulu sebentar. Nanti ya, kita lanjut lagi, dan nanti yang mau nanya juga untuk sesi kedua kita bakalan buka lagi. Oke okay, ya. Jangan kemana-mana, sahabat Reka dimanapun berada, tetap di 98.8 Reka FM Bandung. Inspirasiku. Di sini juga ada Iqbal, ada Mara, ada Vanessa, ada Jupa, ada Jara juga ya. Kita langsung lagi ngobrol-ngobrol ya, nih ya. Ya. Oke, sebelum nanti kita lempar pertanyaan lagi nih buat sahabat Reka ya. Ada di halaman Graha Kompas Gramedia. Ya, ini ramai banget ya soalnya. Kita dulu nanya-nanya lagi. Kita tanya-tanya lagi nih ya. Oke. Okay. Tadi mau nanya apa nih? Tanya apa ya? Oh iya, ini kayaknya yang ini kan tadi udah berpisah lama ya. Nah, Dilan sama Milani, perasaannya gimana sih? Perasaannya iya berpisah lama ketemu kan? Lagi ketemu udah lagi. Punya pasangan masing-masing iya. Aduh kan gimana biasanya, itu biasanya kan kalau itu suka cemburu gitu kan, ya. Atau mungkin ada rasa ada ya, gimana gitu ya, gitu ya jadi flashback gitu gimana nih kayak ketemu teman lama sih. Waduh ketemu teman lama aja ya. Kok teman sih nggak ada gitu perasaan yang gimana nih yang sebelumnya mungkin tiba-tiba flashback ketika ketemu ya. Lagi kayak ketemu teman lama jadi lebih kayak nostalgic gitu ya. Yep. Kayak berusaha mengingat-ingat lagi 2 tahun sebelumnya dan ini juga udah tahun yang terakhir jadi berusaha cherish the moment iya mengapresiasi momen berusaha mengapresiasi semua momen-momen kecil di mana waktu yang kita masih bisa bareng kayak di promo sekarang manfaatkan waktu itu dengan baik dan nah, oke okay, ya. Dan ini nih untuk sisi pribadinya nih dari Dilan atau Milea ya, dalam memerankan dan juga untuk aslinya nih sekarang ya. Teman-teman yang lain juga ya, ini kan udah bareng-bareng nih, udah 3 kali berarti. Apa ada enggak sih kedepannya yang mungkin bisa dipersatukan lagi? Apakah mungkin ada rencana lagi, mungkin ada next Dilan atau Milea lagi? Iya. Tergantung menurut kalian Dilan dan Milea maksudnya kalau buat aku pribadi, rasanya Dilan dan Mila itu sudah melekat banget di diri aku dan juga diri Vanessa. Nah, udah jadi ciri khas banget ya. Iya gitu, jadi kalau dari aku pribadi, semoga terwakili ya. Jadi, semoga si karakter ini juga tidak, apa ya,
bukan dirusak, bahasanya terlalu kasar. Tidak membingungkan orang lain ketika kita harus menjadi karakter yang lain di proyek yang sama. Nah, okay. Karena sudah melekat banget kalau Iqbal itu adalah Dilan, ya, dan Vanessa itu Milea. Ya. Sebenarnya menjadi melekat kalau kita jadi bareng berdua di satu proyek itu jadi Dilan dan Milea gitu. Iya nih, ini ya gimana nih kalau misalnya suatu saat tiba-tiba kalian berdua diduetin lagi, terus jadi sepasang kekasih ya. Waduh. Tapi di judul yang berbeda nih. Gimana? Tapi bukan Dilan Milea gitu. Rasanya jangan sampai jadi rasa dilayan-dilayan. Perasaan dari siapa tahu gitu ya ke depannya. Itu yang tadi aku bilang gitu. Rasanya lebih baik menjaga hanya di Dilan dan Milea saja gitu. Kalau kita bertemu di proyek lain menjadi karakter-karakter yang lain, berbeda, itu open banget. Cuma maksudnya sebagai couple Dilan dan Milea itu yang aku gak pengen akhirnya fans tuh jadi yang kayak ini Dilan dan Milea atau... Okay. Jadi gitu, biar ya. Dilan dan Milea lah jadi Dilan dan Milea ya. Nah, jadi gitu. Tapi ngomong-ngomong emang kangen juga ya, meskipun ini yang terakhir. Tapi mungkin dari teman-teman juga ada yang ngarep masih ada sepuluh selanjutnya. Ya, mungkin kelima kan enam gitu ya, nggak tahu juga ya. Nah ya sudah deh, kita lempar lagi pertanyaan buat sahabat Raka yang ada di sini. Oke, Dion boleh pilih lagi, tapi yang udah ya. Yang duluan tuh di belakang. Yang mana? Ya. Oke. Coba disebutin dari mana, terus namanya siapa? Oke, aku Eva dari Pontianak. Mau nanya, jadi kan Milea ini kan trilogi ketiga yang terakhir. Nah, harapan terbesar kalian buat film ini itu apa sih? Terima kasih Eva. Terima kasih Eva. Dari Pontianak. Kuliah apa emang kesini? Emang kesini. Wow, oke, terima kasih. Gila, totalitas ya. Jauh banget. Gila. Oke. Harapan ya. Harapannya semoga film ini tuh bisa menjadi penutup yang manis untuk trilogi Dilan dan Milea, itu yang pertama-tama. Terus yang kedua, semoga film ini tuh bisa menjadi apa ya, platform nostalgic, platform untuk membuat para penonton yang kembali lagi ke 2 tahun lalu dimulai di Dilan 90, di mana waktu itu filmnya nggak ada yang expect kalau ternyata akan berulang. Jadi semoga film ini bisa jadi pengingat kalau Dilan dan Milea pernah ada, dan ya itu mari bersama merayakan bukan karena mereka sudah berpisah, tapi merayakan karena mereka pernah ada. Aduh. Oke. Okay. Udah, lanjut udah, lagi kita. Lanjut lagi. Oke, okay. Siapa? Udah coba. Belum sih Tata yang pakai tadi merah? Udah tadi. Belum. Belum. Boleh. Belum. Disebutin namanya dari mana juga nih? Aku Nanda dari Cianjur. Mau nanya buat Iqbal sama Vanessa. Perasaan kalian film ini tayang, apakah sedih, seneng, atau gimana setelah film ini tayang perasaannya? Aku seneng sih, karena apa ya? Ya kemarin kita udah kerja bareng-bareng, kita tahu semua proses syutingnya yang menyenangkan itu, dan sekarang pengen melihat hasilnya aja sih. Dan akhirnya besok tayang, bisa dinikmati. Waduh, ya, sama-sama seneng juga. Ya, lebih banyak deg-degannya mungkin kalau apa ya? takut salah. Ini on air, mohon maaf. Serius, aku deg-degan. Soalnya selama ini tuh karakter Dilan itu tidak pernah se vulnerable ini di film-film sebelumnya. Selama ini Dilan tuh kayak keren, cool, ngajak jalan, minta maaf gitu loh. Dan di sini tuh ada karakter-karakter apa, sosok-sosok Dilan yang orang tuh kayak, oh Dilan juga ternyata bisa kayak gini gitu. Nah aku lebih kedeg-degan kayak, dan syutingnya udah 2 tahun, belum sih, 1 tahun lebih gitu kan yang lalu. Jadi lupa sama performa actingku setahun yang lalu gitu sih. Karena kan sebagai pribadi pasti kan kita selalu punya perkembangan setiap tahunnya gitu. Jadi deg-degan sih sejujurnya, tapi excited dan seneng banget pasti. Nah apalagi didukung nih sama sahabat Raka juga yang benar-benar menantikan kelanjutan dari Dilan ini, atau yang sekarang Milea Suara Hati dan Dilan ya. Ini kita gak kerasa banget ngobrol-ngobrol, kita udah mau jam 3 lagi ya. Nah ini sebagai penutup nih ya buat castnya dari film Milea nih. Coba dikasih tahu nih kenapa nih sahabat-sahabat Raka harus nonton filmnya yang terakhir ini dari Omar dulu deh. Ajakin nih sama Rakanya, yang di sini sama yang lagi dengerin juga nih. Gini, kayak mana gitu tuh kayak punya stok jawaban di, yaudah gini yang ini aja deh. Yang baru. Oke, kita jadi gini, kita tuh masakan, oke? Tiga piring. Oke. Yang pertama udah dimakan, yang kedua udah dimakan, yang ketiga jangan dibuang.
Iya. Oke. Okay. Ya udah. Jadi harap kita bahwa masakan yang kita tahun yang lalu udah masak dan kita coba terangkan sekarang dengan promo itu bisa dimakan dan dinikmati oleh kalian semua. Sang Raja Customer gitu loh. Baru kan? Challenge ya, setiap radio juga udah beda semua. Ini stok baru ya? Oh iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bagus, bagus. Siap, dan boleh dong sama kalian semua ajakin sahabat Raka yang disini, sama yang ada di rumah juga. Dan boleh ajakin juga nih sahabat Raka buat kepoin aktivitas dari atau juga promosi dari film Milea Suara Hati di Lani ini. Silakan. Mau ajakin aja, ajakin aja. Oke semuanya. Tapi jangan hayu doang gitu ya, jangan hayu doang. Hayu nonton. Pokoknya semuanya jangan lupa nonton film Milea besok udah tayang mulai tanggal ini semua ngeliatin saya gitu ya. Mulai tanggal 13 Februari 2020 karena aku sendiri aja excited banget untuk nontonnya dan ini tuh rasanya campur aduk kalau kalian nonton. Gak tahu kalian bisa nangis atau malah jadi happy keluar dari bioskop. Waduh. Ya. Jadi bisa dua output ya, bisa senang, bisa sedih ya. Sama satu lagi, besok tuh ada apa sih? Kasih tahu lagi nih sama sahabat Raka, ajakin juga dong biar seru-seruannya berbagi sama semuanya. Iya, buat besok teman-teman yang tidak berhalangan hadir, mari kita bersama-sama rayakan Hari Milea. Pawai besar-besaran di Kota Bandung. Besok juga seluruh bioskop di Bandung hanya akan menayangkan film Milea Suara dari Dilan. Jadi silakan diserbu bioskopnya. Untuk detail tempat dan waktunya nanti silakan cek di Instagram ya. Terima kasih banyak. Jadi buat sama-sama yang besok kerja, kuliah, sekolah udah enggak usah masuk rumah. Langsung aja kita nonton Milea ya. Kita ikut konvoy bareng-bareng keliling Bandung, enggak usah kuliah, enggak usah kerja, enggak usah sekolah ya. Oke. Kan udah ikut di Wanda ya. Iya. Iya. Aku mau ikut motoran lah. Nah, harus ya. Ya nih untuk sahabat Raka semuanya yang ada di Graha Kompas Gramedia, terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang ke sini ya, dari saya. Ya, dan terima kasih juga buat sahabat Raka yang ada di manapun berada, yang udah dengerin di 98.8 Raka FM Bandung Inspirasiku, di streaming juga www.rakafm.co.id. Dan kita juga ucapin terima kasih banyak nih buat case-nya Suara terima kasih sudah singgah ya, singgah di Radio Raka. Sukses terus nih untuk Iqbal, untuk Mara, Vanessa, untuk Jumat dan juga untuk Jumat. Dan mudah-mudahan filmnya ini semakin menembus penontonnya lebih-lebih dari yang kemarin. Iya, lebih viral lagi, lebih digandrungi semua pokoknya lah ya.